Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Everyone, apa kabar? Jadi saya mau reaction lagi untuk peserta di The Mask Singer musim kedua. Jadi kemarin tuh ada temen kita yang rekomendasi untuk reaction rambutan ya. Katanya dari minggu kemarin aku udah rekomendasi tapi belum di reaction, sorry. Kali ini aku bakal reaction untuk rambutan teman ya, untuk lagu yang dinyanyikan olehnya di minggu keempat ini. Dia tuh perempuan atau laki-laki ya? Kita cek aja dulu seperti apa performance-nya. Kita langsung cek. Mana sih? Oh, ini dia. Seronoknya bila aku tengok juri-juri sakit kepala. Fikir siapa aku? Itu balik topeng ni. Cubalah teka lagi. Perempuan kayaknya ya. Aku ni sebenarnya suka menjadi perhatian. Aku pasti semua orang pun sama je kan. The gamer. Aku yakin semua orang akan setia memberi perhatian kepada aku. Dia kan selalu masuk competition. China tu banyak competition dia masuk. Oh, ini lagu macam tradisional gitu ya, atau saya kurang paham, tapi suaranya tuh kayak lebih ada sedikit rock-rock gitu ya. Coba kita cek lagi. Oh, kayak dangdut sih. Oh, enak banget tadi tuh cengoknya. Ini serius sih, musiknya tuh bikin goyang banget ya. Kalau di Indonesia tuh mirip banget sama dangdut. Saya kurang tahu juga kalau di Malaysia genre seperti ini apa namanya. Mungkin sama dangdut juga gitu ya. Tapi jujur aja, saya juga baru pertama kali menonton dan mendengarkan lagu ini dan bikin goyang sih, enak banget. Suaranya cengkok-cengkoknya tuh dapat banget ini. Siapa yang ada di sini ya? Memang Sila ini apa ya, cukup pandai juga ketika menyanyikan dengan cengkok-cengkok seperti ini. Mungkin kalian pernah dengar juga ya untuk kolaborasinya Sila Amzah bareng sekumpulan orang gila atau SOG itu, yang kemarin yang bakal tampil di final AGL tuh bener-bener keren banget. Apa sih, pelukan angkasa ya kalau nggak salah judul lagunya. Itu kan mix gitu ya antara musik Melayu dengan musik apa sih genrenya tuh, rock atau metal gitu. Dan ada suara-suara yang benar-benar mirip banget kayak suaranya dia. Di sini sih banyak banget yang ngomong bila Sila Hamzah ya, tapi ya, saya juga udah lama banget nggak mendengarkan lagunya dia ataupun suaranya dia. Yang terakhir tuh yang di SOG itu, yang di semifinal AGL bareng SOG ya. Ini enak banget sih untuk apa namanya, cengkok-cengkoknya. Aku mau nge-reply deh bagian ini nih. Enak banget. Oh.
Oh iya, ini kayaknya memang Sheila sih, memang Sheila. memang Sheila ini, serius Sheila sih. Oke. Apa ya, kemarin tuh saya bilang ketika performance-nya apa ya, Sheila Amza bareng siapa gitu ya, itu mirip banget sama suaranya Agnesmo. Siapa lupa ya, saya terakhir tuh reaction-nya tuh apa ya, dengan Sheila Amza. Lupa lah, pokoknya tuh benar mirip banget sama suara Agnesmo ya. Tapi nggak nyangka juga kalau ini misalkan memang Sheila Amza menyanyikan lagu ini dengan cengkok-cengkoknya yang luar biasa perfect banget. Perfect, benar-benar perfect, benar-benar bagus banget. Wah, terima kasih nih akhirnya bisa reaction untuk rambutan, dan ternyata jempol banget sih. Pantas aja kalian kayak ayo dong untuk reaction rambutan, dan ternyata memang keren ya. Oh, by the way, di Malaysia juga ada rambutan ya. Ini apa namanya, sekarang lagi musim rambutan di Indonesia. Karena kan dia di apa salah satu buah tropis gitu ya, dan sekarang lagi musim. Tapi aku belum makan, udah kemarin pas pulang ke rumah, tapi kayak belum makan banyak karena takut batuk gitu loh. Karena kan sekarang lagi kerja, kalau batuk sekarang tuh batuk flu sedikit aja gitu, kayak langsung udah disuruh tes gitu kan. Jadi aku halangin dulu buat makan rambutan. Wah, ini the best, serius the best banget. Aku suka banget cengkok-cengkoknya. Oh my god, ini keren banget sih. Multi talent banget ya, kalau misalkan memang ini Sheila Amza, pop bisa, dangdut bisa, metal juga nyampe suaranya. Akhir ini lagunya siapa ya, Iman Troy atau siapa, kayak kurang tahu ya, tapi kayak pernah denger gitu ya. Belum sih. Keren sih, tapi serius aku suka banget. Gimana sih tadi nada yang ini, aku pengen banget tiruin gaya nada suara ini nih. Kan gimana sih, gimana? Itu enak banget, serius. Apa sih, aku pengen ketawa-ketawa ya, karena disini pada ketawa, tapi aku gak ngerti apa yang diomongin. Sebelah tuh.
Datuk. Ya, saya. Setiap kali kalau kamu punya nak komen, mesti ada katil. Ha-ha-lah. Macam simbolik dengan kamu. Duduk. Sila duduk. Dulu. Dia dah rindu. Dia rindu. Boleh duduk dulu. Rindu. Alhamdulillah. Macam ni, rambutan. Hai, rambutan. Rambutan. Duduk je rambutan. Saya seronok sangat apabila juri-juri diberi peluang untuk melihat siapa yang disebalik. Saya mungkin di sini ya, orang nampak saya macam tak berapa nak pandai. Saya mengenali rambutan. Zizan. Seperti mana yang Datuk Esy buat tu, begitulah saya mengenali rambutan. Masa tu rambutan masih kecil lagi. Ini serius ya, sangat menghibur banget ya dari para pesertanya. Terus kayak komentarnya juga sengaja mungkin ya, sedikit di, padahal mereka mungkin udah tahu ini suara siapa, tapi kayak diterkasalah gitu ya, biar semakin seru aja gitu. Okay, see you guys. Aku sangat terhibur sekali, terima kasih yang sudah rekomendasi performance dari rambutan. Kira-kira siapa yang bakal reaction? Ditunggu ya. Assalamualaikum.